Bakar. Tahu rasa. Bakar. Stop, 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 stop. Ini ada apa nih? Maaf, maaf. Sorry, sorry, sorry. Nggak sengaja. Lu maling ya? Maling! 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 Apa maling, maling kotak amal, maling! Maling, maling kotak amal, maling! Eh, bener nggak? Ada suara teriakan maling. Ayo, kita kesan. Maling! Ini, nih, nih. Bukan, tadi gue nabrak. Terus jatuh. Heh, ternyata kamu mau maling di sini. Balikin kotak amalnya. Ternyata memang dari awal datang ke sini kamu sudah punya niat jahat. Enggak. Eh, teman-teman, bagaimana kalau dia kita bakar? Bakar. Bakar. Orang ini udah zolim, udah ngambil uang kotak amal. Bakar. Dia bakar. Ambil bensin. Bakar. Gak bukan. Amil. Bakar. Bukan, bentar dulu. Jangan banyak ngomong. Bakar. Ini ada apa nih? Ini kerjaan siapa ini? Tunggu. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut seperti ini? Emang tuduhan kalian benar? Hah? Jangan pernah menyebar fitnah. Dari anggota Gaple, Pak Ustadz. Kalian melihat sendiri kalau dia mencuri? Apa kalian punya bukti? Ingat ya, jika kalian muslim harus mendahulukan tabayun. Ingat itu. Kita sih dengar ada maling, kita langsung sikat aja daripada dia kabur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya saksinya. Kalau dia itu bukan maling. Jika ada yang merasa menuduh dia maling, maju satu langkah. Kita cuma dengar berita, Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Berita hoak jangan suka diterima mentah-mentah. Ya? Sekarang masalah sudah beres. Silahkan Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing. Ayo, silahkan. Saya saksinya Pak Ustadz. Coba, gimana ceritanya? Saya melihat dengan mata kepala sendiri Pak Ustadz. Mengambil kotak amal. Gue tuh gak ngambil tuh duit. Gue selamatin tuh duit. Bohong Pak Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz? Bapak-bapak sekalian, kalau memang dia mencuri, silahkan periksa kantongnya. Lalu, bawa kotak amal itu ke sini. Kita cek isinya sama-sama di sini. Kalian semua jadi saksi, kelak nanti di hadapan Allah, semua mata yang menyaksikan akan diminta pertanggungjawaban. Silahkan ambil. Kotak amalnya masih banyak, Pak Ustadz.
Mas, pelan-pelan, Mas. Kok bilang juga apa, kosong kan? Kantong celananya kosong, Ustaz. Sekarang kalian sudah jelas kan bahwa ia tidak terbukti mencuri kotak amal. Karena sekarang urusan sudah selesai semua, silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Ayo. Ayo, Bu Mar, silahkan. Ayo. Alhamdulillah. Makasih, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tumen bilang alhamdulillah. Mas, gue ngomong apa? Ingat Tuhan disalahin, ingat Tuhan disalahin. Sudah kalian jangan ribut. Assalamualaikum. Lapor, Kang. Misi tidak berhasil. Neng Malika sama cowoknya lolos. Jangan saya atuh. Akang aja yang lapor. Soalnya saya takut dimarahin sama Yang Mulia Rustam. Nuhun atuh, Kang. Assalamualaikum. Saku mana, Saku? Oh, ke Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini keringet kamu yang bau bensin, apa kamunya yang mandi bensin? Mandi bensin. Udah gak usah ditanya, panjang ceritanya. Gak usah mandi. Gak mungkin kan aku pulang sama kamu dengan keadaan bau kamu kayak gini. Gue juga gak mau nganter lu bau kayak gini, cuman kan gak ada baju lain. Iya, siap-siap. Saya punya bajunya, bentar ya. Baunya sampai kesini tau gak, biarpun jauh kayak gitu. Ntar ya, kita beres-beres dulu nih. Sayang, aku gak bisa lama-lama teh di sini. Iya, padahal teteh baru aja ngerasain kalau teteh tuh punya saudara kayak kalian. Ya abis gimana ya teh, soalnya kan anggota Gaple. Terus Bang Gaung sama Gema temennya Maghrib kan udah tahu kita ada di sini. Nanti kasihan usaha teteh jadi kena korban. Kamu gak usah pikirin itu, ya. Hati-hati di jalan ya. Pokoknya kita harus terus kontak. Kayak gini daripada tampilanmu yang tadi. Puas? Banget. Sebentar, teteh punya jaket. Tunggu ya. Padahal bagusan kayak gini loh, teh. Pinky. Mau. Maghrib, ini ada jaket peninggalan dari suami teteh. Teteh benci, buat kamu aja. Makasih, teh. Ini baru keren. Mungkin benci ngeliatnya ya, teh ya. Yang penting keren. Pas banget. Nasi. Apa? Di mana mereka? Maaf Yang Mulia. Tadi sudah sempat ketangkep. Tapi keburu kabur lagi. Baru aja kaburnya. Banyak banget, hah? Cari dua orang aja gak bisa. Gimana sih? Ya, gagal lagi. Atuh, LDR-an lagi. Long distance relationship, doi. Sekarang saya tidak mau tahu. Kalian sebar di kota ini. Tutup kota ini. Jangan sampai keluar. Cepat. Masukkan! Siap, Yang Mulia! Ber! Cari!
Kasih banyak ya Teh buat semuanya. Iya, sama-sama. Didoain semoga usahanya makin sukses. Amin. Semoga presiden balik lagi ke sini. Semoga aja presidennya ingat jalan ke sini ya. Iya juga sih. Kamu juga ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Terus kamu pikirin lagi masalah kamu kabur dari rumah. Itu juga udah aku pikirin dari kemarin Teh. Tapi ya gimana? Aku juga gak mau nikah sama orang yang gak aku cinta. Apalagi orangnya kayak Rustam gitu. Ih, males banget. Iya sih. Kalau menikah itu harus sesuai dengan pilihan hati. Jangan kayak saya menyesal. Saya dapatnya yang gak setia. Aja deh, Teh. Deh Teh ya, sama aja aku nikah sama Rustam kalau aku sama Maghrib. Aneh, jelas. Ngomongin gue ya? Ih, pedean. Mending pedean daripada kepedesan dengerin omongan. Apaan sih gak jelas? Yuk. Oh, udah, hati-hati ya. Makasih. Makasih ya Teh. Ah, ini. Ini ada sedikit rezeki buat kalian berdua deh Teteh ya. Karena kalian berdua udah bantu usaha Teteh. Mohon diterima. Teh, kita udah disediain makanan, tempat udah bagus banget loh Teh. Ya. Terima kasih Teh. Terus diambil uangnya. Ya, enggak apa-apa. Udah. Maghrib dulu ya Teh, maafin Maghrib ya Teh. Ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, makasih ya Teh. Iya. Maghrib. Ngomongnya. Jagain ya. Si Teh. Biasaan. Kita bisa cari uang di tempat lain. Gimana? Ya. Nah, kayaknya kita belok kanan nih, Om. Ah, kanan mulu. Tuh, kan. Ini karena belok kanan tuh, jadi ditutup portal. Astagfirullahaladzim, jangan gitu, Om. Di mana-mana kanan lebih utama, Om. Ya, tapi ini buktinya ditutup pakai portal. Maaf, kenapa jalannya ditutup ya? Ada acara? Atau ada pejabat lewat? Nah, atau ada anak pejabat yang mau nikahnya kan? Bukan, ha. Kita dapat info kalau Maghrib sama Malika mau keluar dari Garut. Kenapa di Garut banyak orang suaranya kecil? Maghrib Malika? Dapat informasi dari mana? Kami dapat info dari anggota lain, A. Soalnya mereka sudah tidak ada di barbershop dan juga sudah tidak ada di masjid. Maaf. Buka dong jalannya. Saya mau tangkap. Maaf, A. Perintah yang mulia, kita tidak boleh buka portal. Gimana kita mau tangkap kalau nggak dikejar, Kang? Gimana kita mau kejar kalau pintunya ditutup? Mohon maaf, A. Portalnya nggak boleh dibuka. Itu sudah perintah yang mulia. Ya udah, Gem. Kita belok kiri aja, Gem. Masih banyak jalan menuju Roma. Tapi nanti belok kanan ya, Umi. Ayo. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Dah. Jalannya ditutup.
kalau jalan yang ditutup berarti yang lain juga ditutup. Tahu dari mana kamu? Logika umum, jalan bukan satu doang. Kalau ditutup berarti yang lain juga tutup. Duh gimana ya, berarti aku gak bisa ke rumah Dian dong. Bandung dikepung, Garut ditutup. Terus kita kemana dong? Kita lewat kebun teh aja kali. Kamu tahu banget kebun teh di sini kayak gimana? Enggak. Terus gimana kalau misalnya kita nyasar, aku makin jauh dari rumah dong? Tapi kan niat lo dari awal juga jauh dari rumah kan? Jadi gak ngefek lah kalau misalnya kita nyasar. Nah gitu juga dong. Ya terus gimana maunya? Gak tahu. Cewek emang. Ditanya gak tahu, giran salah nyalain orang. Ya udah kalau gitu aku ikut kamu aja. Tapi kalau misalnya nyasar, salah kamu. Itu dong, setidaknya lo ngasih tahu apa yang lo mau. Yaudah, kebun teh ya. Ya. Permisi, mau numpang lewat? Ya, silakan Pak. Mari. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa sih harus ditutup-tutup? Buka. Buka-buka. Mana? Malika sudah ketemu? Sudah, Abi. Tapi begitu disamperin, kabur lagi, Abi. Aduh, kabur sama laki-laki itu? Abi. Abi, tenang aja, Abi. Jangan diceritakan sama Umi Camar. Takutnya Umi Camar tuh shock terapi. Terus, gimana? Saya udah mulai cemas ini. Abi Camar, Abi tenang aja, Abi tenang. Jadi gimana Yang Mulia? Ayo sekarang kita berangkat. Siap Yang Mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau pada kemana ini? Ini kan sudah waktunya sholat. Sholat berjamaah, pahalanya akan lebih bagus. Ayo. Mohon maaf, Pak Ustaz. Kami ada urusan, ya. Itu kan urusan dunia. Urusan akhirat itu lebih penting. Ayo. Kita. Iya, Pak Ustaz. Ya. Ayo. Iya. Halo! Halo! Aku itu udah ngomong kenceng. Pokoknya, kalau depilator itu dapat info soal Malika, kabari kita ya. Iya, yang satu gemuk pendek, yang satu lagi preokan. Bang Gaung sama Bang Gema ternyata kerja sama Megaplay. Oh iya, betul. Itu dia, kejar. Ayo, cepet. Ayo.